selamat pagi teman-teman, asik banget. Sekarang gue berada di daerah Ciawi dengan Puncak dan mau makan bubur ayam mandiri khas Cirebon. Oke, okay, let's go. Oke, okay. Bubur Kang. Berapa? Satu, lima. Dua. Lima. Ini dari Cirebon Kang? Ya. Dari Cirebon? Iya. Dengan Kang siapa nih? Maaf nih. Kuningannya. Dari Kuningan. Dengan Kang siapa? Kang Iwan. Kang Iwan. Kesilah jualan ya. 5 tahunan. 5 tahun. Oke, sip. Bedanya kalau bubur Cirebon apa sama bubur biasa? Kalau di sini kan buburnya banyak kan Cianjur. Cianjur. Paling bedanya dari kuah ini. Kuahnya. Kuah kaldu. Oh, oke, kita lihat dong kalau gitu. Pak, saya mau setengah aja ya, Pak. Iya. Ya, saya mau dikit aja. Satu aja, jangan setengah, dioper ke air. Ini gua setengahnya langsung taruh di pinggir gua, jadi ga udah. Oke, okay. Ini lihat ini kuahnya Kang ya. Boleh. Nah, ini bedanya. Kalau dari Cirebon, Kuningan. Ini tuh, wow, mantep. Kalau bubur asam kan pakai kuah. Iya. Kuahnya masuk sini. Sip. Ini bagi-bagi cocok buat nyarap nih. Itu ada bawang goreng, kacang, emping. Kesiniin aja ya, yang setengah ini. Kesiniin langsung. Iya, langsung ke situ. Setengahnya. Jadi kan bulat kan, nggak ini. Hitungnya susah kalau setengah-setengah ya. Cap manis pakai? Kecap manis pakai semua? Pakai semuanya, nggak ada patangan ya. Ajarannya. Hey. Yang satu enggak usah, Pak. Kecap manis enggak? Enggak usah. Ini pakai. Saya punya dikit aja ya. Saya kecap manis sedikit aja. Itu enggak ada punya tuh. Iya, aduh, enak banget pakai kecap manis ya. Eh, udah. Kang, dan. Saya apa di situ aja. Oh, gini. Ini nama tempatnya jalan apa nih? Jalan Raya Puncak. Jalan Raya Puncak ya. Gadok. Gadok dekat apa ini? Lokasinya dekat apa nih? Ini Gadok Ciawi. Gadok Ciawi. Jadi ayam yang itu dua kali, yeah. Gitu ya.